Pemuda setempat sok jagoan, gak dikasih ngutang bensin malah dia yang marahin pemilik warung. Baru-baru ini viral video seorang pemuda setempat yang marah dan memaki-maki pemilik warung karena gak dikasih ngutang bensin. Pempek kawak kenapa? Dan bahkan, pemuda itu juga sampai ngerusakin jualan di warung tersebut. Namun anehnya, para warga yang ada di tempat tersebut malah diam saja, sehingga membuat para warganet geram melihatnya. Iya, aku dikasih upah. Ini tapi emang dia nggak dikasih upah.